rasanya beda karena ini perusahaan sport juga, jadi nggak selalu monoton untuk hanya interview saja. Ini di Decathlon kita bisa sehat juga, dan secara itu kita bisa merepresentasikan untuk Decathlon itu sendiri. Di situ kita merasakan bahwa olahraga itu nggak mesti yang benar-benar yang harus wah banget gitu. Saya nggak pernah ngerasain ini sebelumnya, dan cuma ada Decathlon ini. Beda dengan rekrutmen dari tempat lain, perusahaan lain, karena di sini tuh kita dikasih aktivitas dan mereka menilai tentang bagaimana kita teamworknya, problem solving kita. Tadi dia ada dikasih 3 aktivitas gitu, dan benar-benar mencari orang yang memang compatible dan punya jiwa untuk sport yang tinggi. Seru banget sih, paling fun sebenarnya di sports activities-nya sih. Jadi ada problem solving, ada kita kerjain sport juga, bikin poster, kreativitas, terus endurance, sama logic kita dipakai gitu. Saya aktivitas yang paling fun itu ketika kita melakukan olahraga bersama, yaitu frisbee barusan. Di situ benar-benar di stamina, kecepatan, teamwork. Gimana cara nyusun strategi untuk kerja sama. Kita belum pernah kenal sama sekali, tapi di situ tiba-tiba kita merasa feel untuk satu tim, dan harus gimana caranya kita bisa jadi bukan pemenang sih, tapi bekerja sama dengan baik di situ. Ini seru banget ya. Kalau menurut gua sih satunya ini yang paling unik kalau menurut gua. Diajarin Evan dengan olahraga, jadi tetap kerja tapi tetap sehat. Udah 10 tahun berkarir sebenarnya di dunia kerja, dan menurut saya ini satu-satunya activity recruitment yang berbeda dengan yang lain. Terlepas join atau tidak join, itu nomor 2. Penting saya merasakan experience baru dengan aktivitas seperti ini. Satu-satu yang baru menurut saya, sangat-sangat berbeda. Good juga. Saya ngerasa diajak sama Decathlon untuk lebih mengenal perusahaannya itu gimana sih. Di sini tuh gimana sih working ethic-nya, purpose-nya dia pun ke employee-nya mereka, yang akan jadi employee itu gimana. It was great event. Tidak hanya olahraganya saja yang diperlukan, tapi juga otaknya juga harus ada juga untuk bisa bergabung sama Decathlon. Sama kali ya modelnya, karena dirangkaikan dengan kegiatan olahraga. Jarang sekali kayak ada company yang saat recruitment day mengadakan kegiatan seperti ini. Selain kita belajar tentang kerja sama tim, juga sama kandidat merasa kayak ada kekeluargaannya karena melakukan problem solving dan permainan bersama-sama.